Assalamualaikum semua. It's Mon Pagi. Selamat pagi. Wey, dengan tak sengaja dia main live ya. Okay, tak apa. Sekejap guys. I need to just share with my team. Okay. I want to share with them something. I just want to ask them for urgent. I need their 5 things to do for today. Okay, I nak dia WhatsApp 5 things to do for today. Okay, so selamat pagi. Hi Ma, nice to see you. Hi Nazirul. Siapa lagi dekat tu? Sekejap eh. WhatsApp 5 things to do now. Okay, maaf sangat I WhatsApp dorang. Okay, Alhamdulillah currently I just want to share with you guys sebelum we go to the our own next topic. Okay, salam bro. Waalaikumsalam. Thank you so much yang siapa tengah tengok I. Jangan lupa tag ke kawan anda dan share kepada 5 group. Okay tak sound I? Try cuba sikit, try sound. Tak best pula, jauh sangat. Kita try dekatkan sikit lah. Okay, so basically kita baru je habis meeting. Okay, and Alhamdulillah, Monberg tak ada table. I akan go around because I'm checking all my operation. So let me introduce myself. Sesiapa yang tak kenal, sesiapa yang first time nampak, amin Alhamdulillah. Belum apa, dah 7 orang masuk. Alhamdulillah, okay, semua jelas. Thank you so much, Ikhwan Mazlan. Wah, Ikhwan Mazlan dah top fan sekarang. Okay, ngam. Thank you, Nazirul Rahman. I want to share with you guys something important hari ni. I nak bagi you guys something yang offer yang gila-gila. Tetapi, sebelum tu, let me introduce myself. Siapa saya adalah, I go by the name of Monberg. Kepakaran syarikat kami adalah membantu usahawan-usahawan untuk meluahkan hati mereka dengan gubahan lagu sehingga buat pelanggan tersenyum dan tersebut-sebut di bibir mereka. So what we are doing is kita nak membantu sekarang ni to combine musician, artist dengan business people to help each one another. So siapa yang tengah tengok ni, jom kita tag 3 kawan anda, share kepada 5 group. Siapakah kawan-kawan you yang business? Sebab kita ada offer yang terbaru, which kita nak benda yang kita nak bantu. And kita realize that sebenarnya dalam hidup ni semua orang trauma. Ramai orang yang bertrauma. Dalam diam dan dalam tak sedar, mereka semua sedang dalam trauma. Yang penting-penting lagi adalah pelanggan-pelanggan saya yang buat business, sebenarnya diorang pun tengah hadapi trauma itu. Okay, salah satu dia adalah I nak share with you guys. Trauma yang I nampak adalah ramai usahawan sebenarnya takut kegagalan. Ramai juga artis juga dan producer juga takut kegagalan. Basically dalam hidup kita, kita semua takut gagal sebab kita ada orang yang kita yang tersayang. Okay, kita mempunyai ramai orang yang tersayang. Waalaikumsalam. Yang lain macam, yang yap lain macam, thanks buat kami tersengih. Amin, Alhamdulillah. Sebelum tu kita buat activation, selalunya I akan snap dan kita akan senyum. Senyum je. When I call in 3, 2, 1, kita snap dan senyum. 3, 2, 1, snap. Okay. So apa yang I nampak, apa yang I nak share with you guys, I kenal seseorang yang sebenarnya dia nak berjaya sebab family dia. Ramai orang yang dekat sini sebenarnya nak berjaya sebab family. Diorang punya big why adalah family. Kita nak family kita dalam kebahagiaan. Kita nak buat family kita happy. Kita nak buat family kita. Tetapi itulah pengorbanan yang kita buat untuk keluarga kita. Itulah yang kita buat untuk ramai orang yang kita tersayang. Kita korbankan sebenarnya apa yang kita perjuangkan adalah family kita. Apalah kita berjihad ni sebenarnya adalah untuk family kita. Ramai orang yang kat sana buat ni semua semata-mata kerana family. Tetapi apa pengorbanan yang kita nak buat? Apa yang kita nak dalam hidup kita ni? Apa yang kita nak bantu sebenarnya? Macam mana kita boleh bantu dengan superpower kita? Nenzo Aizali cakap usahawan ni adalah superpower kita. Semua you guys tu adalah superpower. Sama juga artis dan producer. Diorang pun ada power diorang. So macam mana power ni dua nak kita combine dan berikan terbaik? So itu yang kita nak buat adalah dalam tim saya, Alhamdulillah, kebanyakan mereka adalah musician. Kebanyakan mereka adalah special talent. Baca contoh, sekarang ni, dari dulu I buat seorang. I buat seorang je saja. Lepas tu I panggil Haziq. Haziq yang dalam bedah studio tu. So kita bantu orang, Haziq dengan I, because kita dah lalui struggle kita, pengorbanan kita dalam music. Dan kita tak nak lagi musician-musician lain ada masalah tu. Musician pun ada family yang dia nak support. Ada benda yang dia buat, dia nak fulfill their dream. It's the same thing dengan businessman juga. So sama juga macam I jumpa seseorang yang I kenal, seseorang yang I nampak dan tahu, dan ramai juga yang ada. I pernah ada artis yang duduk di dalam kereta dia. Dia bawa Grab, boot dia dah adalah dia punya wardrobe.
Boot dia dah ada dan dia tidur dan dia buat untuk R&R. So itu yang dia buat. So itu yang dia hidup. Dan ramai juga yang kita kenal sebenarnya ada juga hidup kat dalam kereta. Ada yang dengan anak, ada yang dengan family, ada yang dia seorang. Lagi-lagi yang duda, yang baru bercerai ke apa, kebanyakannya duduk dalam kereta. So nak ke berapa lama kita nak hidup macam tu? So itulah kerisauan I yang I nampak orang yang berbisnes. Bila dia tak ada ilmu, bila dia tak ada ni, dia business drop, dia sanggup kena gadai rumah, pengorbanan dia untuk buat bisnes. Tetapi apa yang saya boleh contribute? Itu yang saya nak bantu sebenarnya. Itu yang saya nak ramai usahawan untuk membantu juga. Dan bukan saja usahawan saja yang pernah tak ada rumah. Ada juga artis-artis yang glamour. Bukan glamour lah sangat kan. Tapi macam nak susun ayat. Maaf, saya kasar sikit. Lately ni saya sentap tim saya dengan suara bahasa-bahasa yang kasar sikit. Okay, so apa yang I nak share with you guys, apa yang I nak share with you guys adalah ramai juga yang tengah struggle ni. So apa yang kita boleh bantu mereka? Apa yang kita boleh bantu mereka? Nak ke kita nampak saudara mara kita? Nak ke anak saudara kita? Nak ke salah satu keluarga kita masih hidup dalam kereta? You bayangkan. Dan ada juga yang pernah duduk dalam kereta time dia kecil. So kenapa kita nak buat orang ni? Apa yang kita boleh bantu mereka? Macam mana kita nak bantu mereka? Itulah tanda tanya I bila I dengar kawan-kawan I yang masih ada duduk dalam kereta, yang masih, you know, duduk dan tinggal dalam kereta, tidur dalam kereta. Berapa lama dia akan buat benda tu? Sama juga dengan usahawan-usahawan yang di luar sana pernah buat bisnes sampai jatuh lingkup dan diorang macam, aku dah buat banyak yang terbaik tapi kenapa? So apa yang kita boleh bantu? So itulah pertanyaan I. Kalau korang ada ke, kekawan ke, apa ke, cuba share apa perasaan you dan macam mana you boleh bantu mereka. Macam mana kita nak bantu mereka? So itu adalah yang sangat penting-penting-penting bagi I untuk bantu mereka. Ada tak you guys ada orang yang macam ni? So itu yang kita nak buat, which kita tengah start dengan promosi baru kita, which means kita tengah buat something yang kita nak bantu lagi ramai. Dan kita nak buat orang lagi banyak business mempunyai lagu. Kenapa? Sebab kita nak membantu lagi banyak artis. Kita nak bantu lagi banyak talent. Itu yang kita nak buat sekarang ni untuk mereka semua yang kita nak bantu lagi. So itu yang I nak share with you guys. Seperti seorang team I yang baru nak belajar music. Sebelum dia struggle macam mana I struggle dulu, I took dia dulu, I tarik dia dulu. Itulah manfaat yang I nak buat kepada diorang. Okay, so wassalam. Thank you so much. Hi Tuan Fadli. Okay, so itu yang I nak buat adalah, I nampak ramai orang kurang ilmu, dia akan terperangkap. Ramai yang kurang ilmu, dia nak naikkan sales tapi dia terperangkap. Sesama juga dengan artis. Okay, sesama juga dengan artis. Ikut juga, dah pernah rasa jatuh terduduk dalam bisnes? Serik dah, kali nak buat benda yang betul saja. Yes, you bayangkan benda yang masalah ni semua membuat diorang jadi trauma. Dalam diam, mereka semua tengah trauma. Okay? Dalam diam, diorang semua tengah trauma. Kejap. Bateri. Okay? So, itu yang I nak share with you guys. Bila kita dah terjatuh, terduduk, ramai yang trauma. Sebenarnya, ramai artis face problem seperti bipolar. Ramai artis yang masuk dalam depression. Ramai juga yang ada mental health. So macam mana kita boleh bantu mereka? Sama juga dengan business. Dalam secara tak diam pun mereka lalui trauma, mereka melalui stress, mereka melalui depression. Apa yang leads depression adalah sebabnya adalah diorang tak tahu macam nak luahkan hati mereka. You see, I respect dengan Tuan Ikhwan. Dia willing to share dengan you guys yang dia pernah jatuh terduduk. So berapa ramai lagi artis, businessman yang kat luar sana yang almost nak masuk terperangkap dan lalui apa yang kita pernah lalui. So itu yang sekarang ni kita nak bantu mereka sebelum diorang fall, kita nak tarik diorang. Sambil-sambil tu check sikit rambut. Okay, style dia. Kan rambut dah grow sikit. Thank you so much Wafi yang
salah satu top 5 barber dalam Malaysia. So thank you so much for the haircut. Okay, so itu yang saya nak ceritakan, itu yang saya nak bantu, itu yang saya fikir macam mana, macam mana kita nak bantu mereka. So itu yang kita tengah facekan dia bang. Kita tengah lalui dan kita tengah nak fikir macam mana kita nak bantu. Sebenarnya ramai orang tengah dalam traumatized. Berapa ramai orang yang tengah dalam traumatized. Dan kita cakap kita nak bantu orang, tetapi apa yang kita boleh bantu adalah membantu kesihatan mereka. Itu yang paling sebaiknya. Kita bantu mereka untuk naikkan sales mereka. Sama juga dengan artis. Diorang nak buat art, tapi diorang perlukan modal. Dan businessman pun, you guys know how to make money. Why not kita bantu each other? So itulah company saya ditubuhkan untuk bantu lagi ramai orang. So itu yang kita nak sampaikan, which kita tengah share with you guys. So that's the reason hari ni, alhamdulillah, I just want to share with you guys what I feel like saying. Alalan tu, yang siapa tengah tengok ni, jangan lupa tag 3 kawan dah, share kepada 5 group. Kita nak kasih you guys promosi yang terbaik. Do stay tuned, promosi ni adalah buy 1 get 3 free. Ha, hari tu buy 1 get 2. Ni buy 1 get 3. So itu yang kita nak buat untuk juga untuk you guys. Okay, so apa yang kita nak buat adalah I happy with my team, alhamdulillah. Sebenarnya apa yang I tengah nampak adalah kita got to fix with teamwork. Okay, kita perlukan teamwork dalam group ni. So sesiapa yang founder dekat sini, apa perjalanan I bila ada I team, this is my first time I manage my team properly. Jujur, this is my first time I manage my team with payment. I bayar diorang dengan proper. Mistake-mistake yang kita belajar, and then bila kita pernah kerja dengan orang, kita aniaya anak-anak orang tu, tak bayar gaji lah, bayar sikit lah, apalah. I build my team. To be a great leader adalah to have a great team. So I was so happy I dapat bantu I punya team. I tengah monitor mereka. Itu adalah tanggungjawab I. At the same time, I need to push them. I need to find them a way. Macam mana kita boleh buat lagi yang terbaik? Macam mana kita boleh groom team kita lagi? Okay? Jom share dan tag 3 kawan anda dan share kepada 5 group. Kenapa? Sebab kita nak lagi ramai orang tahu yang sebenarnya artis pun sama masalah dia dengan bisnes. Itu yang kita nampak, dan sekarang ni kita nak bantu you guys. Kita nak push you guys lagi. Kita nak push your business on the next level, because jingles ni adalah benda yang ramai orang tak sedar. Ramai yang tak tahu lagi. So, macam mana kita boleh bantu mereka? Macam mana kita nak boostkan mereka? So, itulah kerja saya adalah membantu you guys. Itu yang kita buat lately, dan saya dah hantar Haziq untuk belajar online dengan top producer in the world. Okay, top producer in the world. Dan sekarang ni kita dapat track the code, sound kita makin lagi lain macam. Okay, so itu yang kita tengah buat. Okay, itu yang kita nak buat. Itu yang kita nak bantu sekarang ni. To be a great leader, you need to be a good leader. So, kita nak create more great leaders. Kita nak create more people untuk masukkan lagi. So, itu yang kita nak bantu mereka, macam mana kita nak selesaikan masalah mereka. So, sesiapa yang ada kawan, jom kita discuss sikit apa yang kita boleh bincang, apa yang kita boleh bantu mereka dalam segi music. Sebenarnya music pun boleh naikkan sales. Macam mana music kan naikkan? Nampak tagline. Tagline itu adalah kepakaran kami. So, itu yang kita nak bantu you guys. Dengan tagline je kita boleh grow. Dengan tagline je kita boleh push. InsyaAllah. Itu yang kita nak sampaikan, itu yang kita nak buat. So, cepat-cepat, jom. Jom naikkan sales anda. Okay? So, itu saja yang I nak live hari ini. Hari ini singkat sikit. Kita tengah nak lagi yang terbaik. Okay? So, kita akan push lagi. Kita akan push lagi untuk naikkan lagi. Okay? So, itulah yang baik kita baik. InsyaAllah, I doakan you guys. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Thank you so much. Peace. Sesiapa yang tengah tengok ni, kita ada promosi baru. Type BBF untuk dapatkan promosi baru ni. Okay, so do stay tuned. Thank you so much. Peace. Wassalam. Sign off. Mon Breaking Semen.